guys, kali ini saya masak masakan khas Madura, keseng cakalan tahu namanya. Penasaran bagaimana membuatnya? Ikuti terus ya sampai selesai video ini, teman-teman. Teman-teman, bahan-bahan yang dibutuhkan antara lain ikan cakalang, kemudian tahu putih, bumbu-bumbu yang dihaluskan ada kemiri, bawang merah, bawang putih, lombok besar, terasi, kemudian kunyit, lombok kecil atau lombok rawit, tomat, dan daun bawang. Langkah pertama, kita haluskan dulu bumbu-bumbunya. Lombok besar, kemudian bawang merah, bawang putih, kemiri, terasi. Setelah bumbu kita haluskan, lanjut kita tata ikan cakalang di panci. Saya sudah cuci bersih ya tangan satu-satu. Kemudian kita tata tahunya juga. Sudah, langsung kita tuangkan bumbunya yang sudah kita haluskan. Jadi bumbunya tidak perlu ditumis ya. Langsung kita tuang di panci. Kemudian kita tambah air. Lanjut kita kasih daun bawangnya. Langsung kita masak. Ini sudah kita masak, teman-teman. Jadi sudah mendidih airnya. Kita masukkan garam. Gula. Penyedap rasa. Tomat, lombok kecil, dan terakhir kita tuangi minyak jelantah ya. Jadi minyak yang sudah dipakai untuk menggoreng ikan ya, minyak bekas yang sudah dipakai untuk menggoreng, terutama untuk menggoreng ikan. Kita tunggu sampai airnya agak menyusut. Teman-teman, airnya sudah menyusut, tinggal sedikit ya, dan bumbunya sudah meresap, sudah siap untuk disantap. Masakan khas Madura, keseng cakalang campur tahu, enak banget ini teman-temannya. Terakhir kita masukkan bawang goreng supaya tambah harum dan tambah enak. Oke teman-teman, sudah masak, kita matikan apinya ya.